Halo semua, dimanapun kalian berada, bersama saya Narji, tentunya di Narji Channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara memasang tombol pembilas kloset duduk atau double plus kloset duduk dengan merek Olu. Nah, di sini dengan merek Olu, sepengalaman saya untuk tiga tipe, yaitu untuk tombolnya kita atur sendiri, beda ya dengan merek Amerika Standar sama Toto. Itu udah dari sononya, itu tinggal kita pasang terus masukin ke tutupnya, jadi udah pas. Nah, untuk merek Olu ini itu beda, kita harus atur sendiri untuk tombol double pushnya. Nah, kasusnya yaitu kalau kita tidak atur sendiri ya seperti ini kepanjangan, jadi nekan terus untuk pembilasnya, jadi kasusnya ya ngalir terus ke klosetnya. Nah, di sini saya akan memberikan tutorialnya tanpa berlama-lama, simak terus videonya. Nah, ini dia tombol double pushnya ya. Nah, untuk murnya kita putar ya, yang warna putih kita putar dulu ke atas karena ini kepanjangan untuk tombolnya. Kita putar ke atas untuk murnya yang warna putih, baru kita putar untuk baulnya ke bawah sedikit-sedikit aja. Jadi ini untuk tes ya, apa segini sudah pas. Nah, biasanya untuk merek Olu, meskipun kita putar udah mentok, itu masih ada juga yang panjang ya. Itu solusinya kita potong, bisa dipotong karena ini berbahannya dari plastik, potong menggunakan tang atau apa gitu. Tapi jangan terlalu banyak-banyak ya, terlalu panjang untuk motongnya ya, minimal setengah senti dulu lah, baru kita pasin lagi gitu. Nah, untuk ngetesnya apakah ini sudah pas apa belum, kita tekan ngambang itu nanti mentoknya segimana. Untuk menekan ke dalamnya itu minimal itu harus setengah senti ya. Nah, setengah senti ya, seginilah minimal. Jadi jangan terlalu dekat, jadi kalau terlalu dekat namanya air, luapan air itu biasanya naik ke atas, jadi nggak lama nantinya. Oke, kita lihat ya, sudah tidak mengalir lagi, karena masalahnya mengalir itu karena menekan pas ditutup dari tombolnya. Oke, semoga bermanfaat meskipun singkat ya untuk tutorial cara memasang tombol double pushnya ke tangki. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Salam pertukangan.